buat cemilan tahu crispy yuk. Caranya gampang banget. Ini dia guys cara buatnya. Siapkan 2 balok tahu, kemudian potong-potong kecil. Siapkan wadah yang ada tutupnya ya guys. Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 2 sendok makan tepung beras. Beri masako atau garam secukupnya ya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tahu ke dalam wadah yang berisi tepung. Tutup wadahnya, kemudian dikocok sampai tahunya terbaluri tepung ya guys. Seperti ini ya. Panaskan minyak. Kalau minyak udah panas, goreng deh tahunya. Masukin tahunya harus satu-satu ya guys, jangan sekaligus. Diamin dulu sebentar ya, kalau udah mulai kecoklatan baru dibalik ya guys. Nah, kalau begini tandanya udah matang ya guys. Diangkat lalu ditiriskan dulu ya. Kemudian siapkan wadah yang ada tutupnya lagi. Kemudian tahu yang udah matang dikocok pakai bumbu balado ya. Dan ini dia hasilnya guys, crispy dan kriuk-kriuk loh. Selamat mencoba.